Salam sejahtera, saya Dishan Kumar dan ini Personaliti Malaysia Memilih khas. Untuk anda dari Parlimen Malaysia, saya akan menemu ramah YB Sim Si Sin iaitu ahli Parlimen Abayan Baru dan juga merupakan Timbalan Menteri Pertanian. Ikuti saya dalam episod hari ini. YB, nasib YB. Selamat pagi. Sudi berjumpa kita pada hari ini. Okay. YB, pertama kali saya ingin mengucapkan tahniah kepada YB kerana telah dilantik sebagai Timbalan Menteri Pertanian. Dan Personaliti Malaysia Memilih, program kita ini sebenarnya memberi satu platform untuk rakyat Malaysia mengenali YB bukan secara ahli politik tetapi secara personal. So hari ini kita akan bercakap tentang personal life YB. Okay. Dan mungkin kita boleh bermula dari latar belakang YB. Okay, terima kasih semua. Selamat pagi. Saya sebenarnya seorang dibesarkan di Pulau Pinang dan saya seorang engineer ya. Okay. Saya belajar di UTM dan pernah masuk Watania. Dan saya lebih kurang saya mula berminat dalam politik sejak saya standard 6 masa itu. Tahun 6, masa itu ada banyak isu dunia. Contohnya adalah ada isu Tiananmen di China, isu 1989. Dan lepas itu ada intifada di antara Palestin dengan Israel dan juga Bill Clinton dengan Arafat dan sebagainya. Jadi itu memupuk minat saya dalam politik isu politik dunia. Politik dunia. Masa itu saya masih ingat kita selalu tengok satu TV show called Dunia Jam 10. Masa itu ada berita tentang dunia. Itu memupuk minat saya dalam politik. Dan lepas di peringkat sekolah dan YB telah pergi ke sekolah menengah, adakah interest dalam politik itu memang ada dan bagaimana itu telah develop apabila YB berada di universiti? Masa sebab ada minat politik, jadi saya masuk ke universiti. Mungkin saya berkawan dengan orang yang yang terlalu politik. Yang ini menyebabkan saya terjerumus dalam bidang politik. Masa itu student activist. Dan pada masa yang sama, masa itu saya kebetulan masa itu ada isu reformasi. Isu reformasi masa itu. Saya sebagai student activist, kami pun terjerumus dalam gelombang besar yang masa itu dengan reformasi dan sebagainya. Jadi itu sebab kami ini saya berkenalan dengan Parti Keadilan dan lepas itu join Parti Keadilan dan juga isu berkempen untuk calon-calon Parti Keadilan. Contohnya Tian Chua, masa itu saya berkempen untuk dia jadi masa dia bertanding di Melaka Selanda tahun 1999. Okey. Apabila YB menjadi seorang pelajar, student dan juga terjemus dalam politik. Apakah implikasi? Kerana kita tahu di Malaysia menjadi seorang pelajar sebenarnya tidak boleh memasuki politik. So apakah situasi yang YB telah mengalami? Okey, masa itu saya dikira watch list lah di mana hal ehwal pelajar ada satu jabatan hal ehwal pelajar masa di UTM. Kami selalu dipanggil untuk minum, dia kata minum kopi dengan pegawai-pegawai HEP. Jadi mereka akan tegur, kata jangan terlalu aktif, belajarlah bersungguh-sungguh, jangan masuk politik, campur politik. Lepas universiti you boleh join politik. Itu teguran mereka. Saya nampak bahawa mereka mungkin berniat baik. Tetapi saya pada masa itu saya rasa kita haruslah memupuk sebab universiti ini satu tempat untuk kita memupuk untuk mengetahui ilmu. Ilmu itu bukan hanya daripada buku, bukan daripada hanya daripada lecturer, tetapi juga dalam pengalaman hidup. Itu sebab saya orang yang curious. Saya masuk Watania kerana saya nak tahu sebagai seorang askar macam mana. Jadi itu sebab selepas 3 tahun saya jadi lieutenant muda. Saya juga masuk pelbagai persatuan termasuk student politik Jadi pada saya masa itu dia membuka minda dan mata untuk saya mengetahui sosial ekonomi masalah Malaysia dan politik dan sebagainya.
Dan apabila YB telah habis belajar sebenarnya, YB adalah seorang jurutera. Ya. YB telah pergi ke USA, United States, ya, untuk bekerja selama 5 tahun. Ya. Dan apabila anda berada di sana, sebagai seorang Malaysia, sebagai seorang yang mengetahui cerita YB, saya fikir kalau pergi US, ada orang tak nak balik. Ya. Ada orang dah kerja di sana, dah life dah comfortable kat sana. Ya. Ya. So orang tak balik, tapi apa yang membuat YB balik ke Malaysia untuk memasuki politik? Okay, di US, the apa ni, saya dapat gaji yang cukup tinggi. Saya dapat satu kehidupan yang sangat selesa. Dan di sana dia memupuk, dia mementingkan work life balance. Jadi kerja tak okay, berat tapi tak berat sangat. Ada time untuk pergi hiking, camping, macam-macam travelling lah. Jadi life di sana cukup bagus. Tetapi hati saya masih masih mementingkan perkembangan negara. Masa tu ada reformasi, tahun saya pergi ke US dari 2001 sampai 2006. Jadi pergerakan reformasi masih berjalan. Lepas itu ada isu seperti pentadbiran baru di bawah Pak Lah dan sebagainya. Dia ups and downs. Tapi saya masih mempunyai idealisme untuk negara. Saya rasa Malaysia mempunyai potensi yang cukup besar. Rasa Malaysia boleh maju seperti US dan sebagainya. Dan saya nampak bahawa pentadbiran masa itu tidak bermaya. Jadi itu saya nampak bahawa ada peluang untuk saya berbuat sesuatu. Kerana dalam student aktivis dan juga gelombang reformasi, dia memupuk kita adakan satu idealisme dan patriotism. Ya, I think selalu orang kata pembangkang ini dia membangkang, dia tidak cintai negara. I think that is wrong. I think dia sebab sebenarnya kecintaan dan ketaat setiaan kepada negara dipupuk oleh masa gelombang reformasi. They say that dissent is the highest form of patriotism. Maksudnya orang yang kritik, walaupun kritik, kerana mereka mahukan negara itu lebih baik. Untuk keluarga bagaimana? YB sekarang ada 2 full-time job. YB pun sudah berkahwin. Bagaimana YB dapat membuat pelbagai role sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah dan sebagainya? Saya itu adalah sesuatu yang saya cukup rasa a bit sad lah. Sebab saya tidak mempunyai time untuk anak saya lah. So I have to steal time. I need to macam satu minggu saya cuma ada beberapa jam saja untuk anak. Selalu saya keluar sebelum dia bangun, mereka bangun. Apabila saya balik daripada kerja, mereka sudah tidur. So I feel a little bit sedih lah. Tapi I cuba dapatkan a few quality time, like a few hours yang betul-betul saya spend time dengan mereka. Dengan main Lego dengan mereka, main bawa mereka ke farms. Sekarang saya Timbalan Menteri Pertanian. Saya selalu bawa mereka ke kawasan pertanian, farms. Bagi dia, mereka boleh bagi rumput kepada lembu, main dengan ostrich. Tapi dengan saya rasa anak-anak YB sekarang mungkin mereka masih muda lagi, tapi apabila mereka sudah dewasa, mereka akan tahu yang YB sebenarnya membuat banyak pengorbanan untuk mereka demi rakyat-rakyat Malaysia, demi rakyat-rakyat yang telah memberikan mandat kepada YB untuk menjadi Timbalan Menteri dan Ahli Parlimen dan sebagainya. Saya harap mereka boleh faham lah. I hope they understand in future we are working very hard to build a better country for them. Jadi itu sesuatu yang saya rasa mereka boleh tengok video ini bila mereka besar lagi. Okey, sekarang YB, kalau kita nak bercakap tentang kerajaan sekarang, lepas PRU ke-14, 100 hari sudah berlalu. Apakah komen YB tentang prestasi kerajaan baru? Dan apakah YB rasa prestasi ini akan berterusan dalam 2-3 tahun yang akan datang? Okey. Sekarang saya nampak bahawa ada ramai yang komplain, kata ini dia tidak melaksanakan manifesto atau prestasi kurang. Tapi there's two sides to a coin, ya. Ramai yang nampak dia kritik, this is good for us to itu mendorong kami untuk bekerja lebih keras. Tapi pada masa yang sama, saya pun menyeru supaya kita kena
faham bahawa ini adalah satu usaha untuk reform satu sistem yang begitu besar yang melibatkan 32 juta orang. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita kena buat sesuatu yang secara teliti dan halus dan secara as careful as possible, ya. Sebab kalau kita tidak, dia akan merosakkan sistem yang sedi- dan menyebabkan satu dia mungkin akan menjadi masalah, ya. So we admit some of the shortfallings. We shouldn't we have to admit that, ya. Tapi at the same time we also urge people to give us more time. Kerana ada yang sesuatu yang lebih besar, jauh lebih besar, lebih kompleks. Saya rasa pemikiran rakyat adalah sekarang. Semua perubahan semua kena berlaku sekarang. Tapi kita tahu yang perubahan itu akan mengambil masa. Ya, dia akan mengambil masa. Dan kita mohon supaya bagi sedikit masa. But rest assured we will have to do whatever yang kita kena buat we have to try our best to fulfill all the promises, because dalam manifesto itu dia very comprehensive, well thought of. Dan ini adalah manifesto itu saya pun salah satu drafters, ya, mewakili Parti Keadilan. Dan dia sebenarnya dia mengambil semua pandangan, papers daripada NGO, daripada think tank dan sebagainya, dan itu adalah satu wawasan yang comprehensive. Jadi dia kita telah memikirkan semua itu dan kita rasa itu adalah suatu yang terbaik. Jadi we will have to push to make it happen. Dan saya yakin kita akan semua sebab ini ada consensus yang built across all parties. Semua pimpinan telah baca, consulted, discuss dan mereka memahami dan mereka menyanjung, ya, menjunjung manifesto ini. Jadi everyone will have to work hard towards that. Akhirnya saya ingin mengucapkan all the best kepada YB. All the best menjadi ahli parlimen dan menjadi timbalan menteri. Dan terima kasih kepada anda kerana sudi menonton Personality Malaysia Memilih. Dan jika anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang YB kita, sila lari astrawani.com dan juga Facebook kami. Nama saya Dishan Kumar. Kita tak boleh kacau YB. YB adalah orang yang busy. Dia kena balik masuk kepada ahli parlimen sekarang. So terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di episod yang seterusnya. Terima kasih semua.